3 cara melakukan pembelian saham melalui aplikasi SimInvest. Cara pertama adalah melalui halaman watchlist. Scroll down homepage kamu. Pilih saham yang ingin kamu beli pada halaman watchlist. Kamu akan masuk ke halaman detail saham. Lalu, kamu bisa tekan tombol beli. Cara kedua, melalui halaman search. Tekan tombol pencarian yang ada di bagian atas homepage. Ketikkan saham yang ingin kamu beli. Pilih sahamnya. Kamu akan masuk ke halaman detail saham. Lalu, kamu bisa tekan tombol beli. Cara ketiga, melalui halaman portfolio. Di halaman homepage, pilih menu portfolio. Apabila kamu mau membeli saham menggunakan cara ketiga ini, pastikan kamu telah mempunyai saham sebelumnya, sehingga nanti akan muncul di halaman portfolio kamu. Pilih saham yang ingin kamu beli dari menu portfolio kamu. Dari ketiga cara tadi, pada akhirnya kamu akan diarahkan ke halaman pembelian saham. Untuk melanjutkan proses pembelian saham, kamu harus memasukkan harga saham serta jumlah lot yang ingin kamu beli. Lalu, kamu juga bisa mengaktifkan fitur auto order, yang artinya, apabila pada hari ini harga beli kamu tidak match, maka pada hari bursa berikutnya, akan otomatis dibuatkan order pembelian baru dengan harga yang sama, hingga tanggal yang ditentukan sampai harganya match. Lalu, tekan tombol beli. Periksa kembali order kamu, lalu tekan confirm untuk proses pembelian saham. Setelah order beli terkirim, kamu akan diarahkan langsung ke menu transaksi untuk melihat status order kamu.